إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menanamkan sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita sekalian. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya setiap segala sesuatu memiliki bencana, dan bencana amal saleh adalah ar-riya. Sehingga terkadang kita dapatkan ada seseorang yang melaksanakan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia memperpanjang bacaannya, ruku dan sujudnya, dia memperindah gerakannya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Sebagian yang lain ia bersedekah dengan jumlah harta yang cukup banyak, tujuannya agar ia mendapatkan pujian dan apresiasi dari masyarakat bahwa dia dikategorikan sebagai orang yang dermawan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh salah seorang ulama bahwa di sana ada seseorang yang saleh. Dia beribadah senantiasa melaksanakan salat berada di saf yang pertama dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam selama dalam kurun waktu 20 tahun lamanya. Sehingga suatu ketika ia kemudian mengalami keterlambatan di dalam sholatnya, sehingga ia terpaksa melaksanakan sholat di saf yang paling belakang. Ketika itulah kemudian dia merasa malu, lalu terbetiklah di dalam dirinya, apa yang akan dikatakan oleh orang lain kepadaku, padahal aku dikenal selama ini dalam kurun waktu 20 tahun senantiasa melaksanakan sholat di saf yang pertama dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Terbetik di dalam dirinya, apakah yang akan dikatakan oleh orang lain tentang diriku, sehingga saat itu dia merasakan kegalauan dan kesedihan yang sangat mendalam. Sehingga tatkala kemudian dia selesai salam dari sholatnya, ia pun kemudian mengingat tentang hakikat keikhlasan, tentang bahaya riya. Setelah itu kemudian dia menangis, menangis dan menangis sampai kemudian dia pingsan. Tatkala dia sadar dari pingsannya, bertanyalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, mereka mengatakan, "Ma bika? Wallahu wallahi ma alimna anka illa khaira." Apa yang terjadi pada dirimu? Mengapa engkau menangis seperti ini? Padahal kami tidak mengetahui dari dirimu kecuali kebaikan. Kemudian orang ini mengatakan, "Laqad alimtu fi hadhihi sa'ah anni sallaitu 20 sanah wa kuntu fi shaffil awwal la li ajli mardhatillahi wa fadlihi." Innama min ajlil nas. Beliau kemudian mengatakan, sungguh pada hari ini aku barusan menyadari bahwa ternyata sholatku yang telah aku laksanakan 20 tahun
berada di saf yang pertama, tidak pernah ketinggalan takbiratul imam, ternyata selama ini aku lakukan bukan karena Allah, tetapi karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari keikhlasan, baik sebelum kita beramal atau ketika kita sedang beramal atau setelah kita beramal. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda dapat bayangkan bagaimana betapa kecewanya seorang yang baru menyadari akan apa yang terjadi pada dirinya tersebut. Beramal selama 20 tahun, tetapi kemudian tiba-tiba hal itu dapat dihancurkan dengan fenomena riya yang ada pada dirinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sebuah permasalahan yang menjadi salah satu masalah pokok di dalam agama kita yang mulia. Bahkan ini menjadi intisari agama Islam, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan sebuah perintah kepada kita kecuali agar kita melakukannya dengan penuh keikhlasan? Bahkan secara global, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sesungguhnya hanyalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlasnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak saat ini kaum muslimin, dan bahkan mungkin kita termasuk ke dalamnya, kita tidak bisa berbuat baik kecuali manakala dilihat oleh orang lain. Betapa banyak di kalangan kaum muslimin mereka yang tidak bisa meninggalkan kemunkaran kecuali di hadapan manusia yang lain. Betapa banyak juga di antara mereka yang tidak menampakkan kesolehan kecuali manakala dilihat oleh saudaranya. Apabila mereka kemudian menyendiri jauh dari pandangan kaum muslimin yang lain, maka kemudian mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kemunkaran dengan tanpa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau telah bersabda, "Idza kana akhiru zaman sarat ummati thalasa firaq." Apabila akhir zaman kelak datang, maka umatku akan terbagi menjadi tiga golongan. Firqatun ya'budunallaha khalisa. Satu kelompok manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Wa firqatun ya'budunallaha riyaan. Dan satu kelompok yang lain adalah manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena riya. Wa firqatun ya'budunallaha yastakiluna bihin nas. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang beribadah kepada Allah, tetapi sesungguhnya dia hanyalah mencari makan dengan ibadahnya tersebut dari manusia. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa idza jama'ahumullahu yaumal qiyamah." Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua pada hari kiamat, qala li malaikatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada para malaikatnya, "Idhhabu bil mukhlishina ilal jannah." Bawalah orang-orang yang ikhlas itu ke dalam surga. Wa yaqulu lil akhirin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka bagi dua kelompok yang terakhir, "Umbu bihim ilan nar." Seretlah kedua kelompok ini masuk ke dalam neraka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita juga Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau telah bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan lah wabtagha bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari suatu amalan kecuali amalan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan kepadanya dan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu salah seorang sahabat radhiyallahu taala an, ia mengatakan, ahidna alaina al-ahda rasul min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhada alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahd, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil janji dan sumpah setia dari kita sekalian, an nukhlisan niyyah lillahi fi ilmina wa amalina wa sairi ahwalina, agar kita senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah, baik di dalam ilmu, perbuatan, dan seluruh keadaan kita sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya hakikat ikhlas? Apa sebenarnya hakikat dari keikhlasan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sekalian? Para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan pengertian ikhlas adalah antastawi af'alal abdi fil zahir wal batin. Ikhlas artinya seseorang yang beramal sama baginya, baik dia lakukan secara terang-terangan atau ketika ia lakukan dalam keadaan tersembunyi. Jadi orang yang ikhlas, dia tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Apakah dia melakukannya di hadapan manusia yang lain, atau dia melakukannya tatkala tidak disaksikan oleh orang lain, bagi dirinya itu semua hanyalah sama. Itu adalah sesuatu yang tidak berbeda, karena yang dia harapkan hanyalah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan memiliki ciri dan bukti, sehingga dengannya kita sekalian dapat mengetahui apakah saat ini kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas, ataukah kita sekalian masih termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melakukan sebuah amal soleh dengan riya. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwa salah satu ciri orang yang soleh adalah istiwa'ul madhi wa dham minan nasi indal mukhlis. Ciri yang pertama bagi orang yang ikhlas adalah sama antara pujian dan celaan. Bagi orang yang ikhlas, pujian dan celaan yang datang dari manusia tidak bernilai dan sama baginya. Karena pujian dari manusia bukan menjadi tujuan hidupnya. Sebagaimana juga celaan yang terkadang ia peroleh tatkala dia melakukan amal saleh, ini pun bukan menjadi kendala baginya. Oleh sebab itu sifat dari orang-orang yang beriman, la yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia membawa sejumlah harta untuk sedekah. Saat itu kemudian ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Habiballah, inni atasaddaqu bis sadaqah wa altamisu biha ma indallah wa uhibbu ayyu qala li khair. Wahai kekasih Allah, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa sejumlah harta untuk bersedekah, yang dengan sedekah ini aku berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan aku pun ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pernyataan dari sahabat yang mulia ini, tiba-tiba kemudian datanglah malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurunkan salah satu ayat dari surat Al-Kahfi. Oleh sebab itu wallahu taala a'lam, mengapa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita sekalian untuk membaca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Karena surat Al-Kahfi ini mengingatkan kepada kita sekalian akan pentingnya sebuah keikhlasan dalam setiap amal perbuatan kita. Di dalam ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi seakan ini adalah merupakan sebuah rangkuman dan kesimpulan dari surat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya,
maka hendaklah dia beramal saleh dan dia tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun juga. Ketika seorang sahabat tadi memberikan sedekahnya kepada Nabi, sedangkan beliau berharap mendapatkan pahala dari Allah dan juga mendapatkan pujian dari manusia, tiba-tiba kemudian ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha." Barang siapa yang benar-benar tulus untuk mendapatkan atau untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah faly'amal 'amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal saleh yang dilakukan dengan ikhlas dan dilakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Rabbnya dengan seorang pun juga. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya ciri yang kedua yang disebutkan oleh para ulama di antara ciri orang yang ikhlas ketika dia beramal. Orang yang ikhlas ketika beramal, dia berusaha untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikannya dari manusia yang lain, sebagaimana dia berusaha untuk menyembunyikan kesalahan-kesalahannya. Dan ini adalah menjadi sebuah unsur penting bagi kita sekalian, karena terkadang sadar atau tidak sadar, terkadang sebagian dari kita tatkala dia melakukan sebuah amal saleh, maka kemudian dia menceritakannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu dari bacaan Al-Quran, dari sholat, dari sedekah, dari zikir yang dia lakukan. Sehingga kita seringkali di bulan Ramadan misalnya, sebagian dari kita mengatakan, bercerita kepada teman yang ada di sekitarnya, "Alhamdulillah, saya sudah bisa mengkhatamkan sekian kali dari Al-Quran." Dan kemudian dia pun menceritakannya bagaimana kehusuannya di waktu malam ketika ia melaksanakan sholat tahajud dan lain sebagainya. Tentunya hal ini adalah merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi amal ibadah yang telah ia lakukan. Walaupun tentunya bahwa hal itu terkadang boleh disampaikan kepada saudara-saudara kita sebagai bentuk dakwah atau untuk memberikan motivasi kepada mereka untuk melakukan amalan serupa. Sebagaimana terkadang mungkin ada seseorang yang telah merasa dirinya aman dari riya, lalu kemudian dia bersedekah. Bersedekah di hadapan kaum muslimin yang lain, tujuannya adalah untuk mengajak kaum muslimin bersedekah sehingga kemudian dia mendapatkan pahala mengajak manusia untuk bersedekah. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan bagian daripada dakwah. Tetapi sangat disayangkan sebagian dari kaum muslimin menyebutkan sejumlah amalan yang telah ia lakukan, tujuannya adalah agar ia mendapatkan pujian dari orang lain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitabnya, diriwayatkan dari Abu Hamzah Asy-Syamali rahimahullahu taala. Beliau menceritakan tentang kisah salah seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Beliau setiap malam memiliki kebiasaan rutin mengantarkan roti dan sembako yang lain kepada orang-orang miskin dari penduduk Madinah. Beliau mengantarkan makanan tersebut dengan membagikannya kepada fuqara penduduk Madinah. Beliau membawanya di atas pundak beliau sendiri. Hal itu beliau lakukan di kegelapan malam, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sehingga ketika beliau wafat, orang-orang yang memandikannya sempat bersuudzon kepadanya, karena didapatkan di kedua pundak beliau ada bekas ya hitam, ada warna kulit yang menghitam, seakan beliau tukang pikul yang bekerja keras sebagai buruh kasar yang membanting tulang untuk mencari nafkah. Padahal cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak dikenal seperti itu. Sehingga orang-orang yang memandikannya saat itu sempat bersuudzon, tanda apakah? Apakah ini merupakan sebuah tanda kebaikan atau keburukan? Tapi mereka mengetahui betul bahwa beliau adalah seorang yang soleh. Namun ternyata setelah beliau wafat, disebutkan oleh Ibnu Asakir, "Walamma mata radhiyallahu taala anhu
wajadu annahu kana ya'ulu mi'ata ahli bait. Setelah beliau wafat, ternyata didapatkan ada 100 kepala rumah tangga yang tidak lagi mendapatkan makanan di waktu malam, yang senantiasa diantar oleh orang yang misterius tadi. Setelah Ali Zainal Abidin wafat, barulah penduduk Madinah mengetahui bahwa ternyata yang selama ini mengantarkan makanan ke rumah-rumah orang miskin itu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah keikhlasan yang sangat luar biasa. Beliau tidak pernah berpikir untuk membungkus sembako yang beliau bagikan tersebut, lalu kemudian beliau tulis di luar sembako tersebut, di luar bungkus sembako tersebut, beliau tulis, ini adalah hadiah atau santunan dari Fulan bin Fulan, atau dari seorang yang dermawan Fulan dan Fulan. Ini tidak pernah terbetik dalam fikiran Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala an. Dan ini adalah merupakan salah satu contoh keikhlasan yang dipraktikkan oleh salah satu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bahkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, innas sadaqata fi sawadil lail tudfi'u ghadab ar-rabb, sesungguhnya bersedekah di kegelapan malam itu dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah pertama yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, ittaqullaha qat taqwa fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menyebutkan sebuah kisah yang dituturkan dari Talhah Ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia dan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin masuk surga. Beliau mengkisahkan bahwa suatu ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berjalan di tengah kegelapan malam secara sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian aku mengikutinya dari jauh sehingga ia tidak melihatku. Tiba-tiba kemudian Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memasuki sebuah rumah. Dan kemudian aku pun terus memantaunya dari jauh. Sehingga tatkala beliau keluar dari rumah tersebut, beliau pun kemudian masuk ke rumah yang lain. Dan kemudian aku pun tetap memantau beliau sehingga beliau tidak melihatku. Sampai kemudian keesokan harinya, aku mendatangi rumah-rumah tersebut. Lalu kemudian aku bertanya kepada penghuni rumah tersebut. Dan aku dapatkan ternyata rumah tersebut dihuni oleh seorang janda yang sudah tua renta, dan janda itu pun seorang wanita yang buta. Lalu kemudian aku bertanya kepadanya, ma balu hadar rojul ya'tiki, apa yang dikerjakan oleh pria yang senantiasa datang kepadamu di waktu malam itu? Tiba-tiba kemudian wanita tersebut mengatakan, innahu yata'ahaduni muddata kada wa kada, sesungguhnya dia senantiasa rutin datang kepadaku dan memberikan pelayanan yang cukup prima kepadaku. Ya'tini bima yuslihuni, dia senantiasa memberikan pelayanan kepadaku. Dia membersihkan rumahku, memberikan makanan kepadaku, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhanku. Sehingga saat itu kemudian Talhah berkata pada dirinya, Sakilatka ummuka ya Talhah, asarti Umar tatba, asarati Umar tatba. Sungguh celaka engkau wahai Talhah, apakah engkau berusaha untuk mencari-cari kesalahan Umar? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan yang sangat luar biasa dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya dengan tanpa perlu adanya pemberitaan media
Bahkan beliau tidak pernah menceritakan kepada siapapun juga. Namun beliau melakukan belusukan dan pelayanan terhadap rakyatnya. Dan ini tidak dilakukan kecuali oleh mereka orang-orang yang ikhlas. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir khutbah yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal. Dan wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz tidak sama dengan wasiat-wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat biasa. Karena wasiat yang disampaikan kepada Muadz adalah wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepadanya, "Ya Muadz, akhlis dinak yakfikal qalilu minal amal." Ikhlaskanlah agamamu wahai Muadz, dan cukuplah engkau beramal sedikit tetapi memiliki tingkat keikhlasan yang baik. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana hal itu telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Allahumma aqsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa bainam maksiatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man adana, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Allahumma la taj'ali ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana, waj'alil jannata hiya darana wa qararana. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأهلنا ومن الماء البارد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ بلادنا من كل فتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، وأقيموا الصلاة.